Mazhab Asy-Syafi'i. Itu ada kaul Mazhab Syafi'i menyebut harus memelihara anjing untuk dijadikan sebagai binatang penjagaan. Contoh macam Tuan Jisomi ada kebun sawit banyak-banyak, beli anjing untuk jaga kebun sawit dari boiteka. Dan begini banyak kalau tuan-tuan pergi ke Sumbar. Aku Sumbar, Sumbar tu Sumatera Barat. Ranah minat ni lebih tinggi, padang ni. Memang beli anjing selama, tapi bukan sebagai binatang perhaiwan peliharaan. Jadi ikan boleh buat jalan, tak? Macam kita tengok baru ni kan, ada satu selebriti, dia beli anjing 2 ekor. Dia kata kita sebagai manusia perlu ada rasa ihsan terhadap haiwan. Betul, itu konsepnya. Alah, Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, seorang pelacur yang memberi minum anjing setiap hari, pelacur ini masuk syurga. Walaupun dia pelacur, mempunyai hati. Ada orang yang soleh, tapi dia menyiksa kucing, dia kurungnya sampai mati, kucing tak makan. Orang soleh ini masuk neraka. Kan Nabi sebut. Tetapi ihsan terhadap haiwan seperti anjing ini, ihsan itu ada lagi pembahasan dia. Bukan mana kita boleh tubuh. Kita boleh jadikan binatang peliharaan. Boleh pula ambil gambar, boleh pula dia cium-cium, kita cium-cium, boleh pula selfie pula. Contoh itu tidak diharuskan dalam mazhab Syafi'i, tidak diharuskan. Yang harus benda sebagai binatang menjaga kebun untuk membeli. Yang takut kebun masuk pemintan kan, anjing dia pemintan walaupun ganai, tak bukan dengan dia. Anjing ni memang nature dia bagi terlantik. Malah raja-raja dulu membiasa memelihara anjing sebagai binatang haiwan memburu. Dalam khalifah Islam dahulu pun biasa memelihara anjing sebagai binatang pemburu. Anjing tu dia buru, tangkap, lepas tu dia lari, tengok dah mati. Halal tak dimakan, halal. Itu cerita sembelihan. Itu nanti kita tengok dalam perbahasan tentang sembelihan, insyaAllah berpanjang kita. Baik, kemudian wafa'i ahadihima, dan apa-apa fa'i ahadihima ni kacukkan daripada kedua-duanya, keturunan daripada kedua-duanya. Lembu bersetubuh dengan anjing, lembu tidak bersetubuh dengan jantan, dapat panggil apa? Lem'at. Dia keluar lembu lah, tapi garam dia. Contoh kan, rupanya bapak dia anjing, mak dia lembu je, maka tak boleh makan. Tetap dikatakan najis mural, mural lazah, tak boleh makan haram. Itu juga babi sekuah, lembu betina, babi jantan bersetubuh, dapat anak, anak lembu. Contoh, maka lembu tu tak boleh makan haram, pasal dia adalah kacukkan daripada babi. Ayah ni babi, mak ni tu. Ayah tak boleh. Wallahu'alam. Itu ni najis mughallazah. Kalau tersentuh ni jadi najis mughallazah. Baik, wal mukhaffafah, dan najis yang ringan ialah baul sabi alladhi lam yata'am ghayral labani wa lam yablughil hawlain. Air kencing kanak-kanak lelaki, bayi lelaki yang tidak makan selain susu ibunya dan umurnya belum mencapai 2 tahun. Haulain itu 2 tahun. Daripada lahir sampai 2 tahun, dia tak makan apa-apa, menetek susu ibu dia. Susu ibu dia. Kanak-kanak lelaki suami. Kanak-kanak perempuan tak masuk. Kanak-kanak lelaki. Dikatakan dalam kisahnya, dalam riwayatnya, bagaimana Imam Asy-Syafi'i membezakan najis apa air kecil kanak-kanak lelaki itu mukhaffafah, dengan air kecil kanak-kanak perempuan itu yang merupakan najis mudawsitah,
kisahnya ialah Imam Syafi'i sendiri merasa air kencing kanak-kanak lelaki dan perempuan. Ada beza. Ada beza. Itulah kata air kencing kanak-kanak lelaki mukhafafah. Air kencing kanak-kanak perempuan mutawassithah. Walaupun usianya kurang 2 tahun dan tak makan apa pun melainkan susu ibu dia. Kalau dah campur susu formula, tak boleh. Dah makan benda resto, tak boleh. Dah makan benda lain, tak boleh. Walaupun usia dia belum 2 tahun. Dia dah campur. Jadi dia susu, susu ibu dia ada. Ada sampai 2 tahun susu ibu, makan susu ibu je. Tak pernah makan benda lain. Ada. Ada. Dah jarang lah sekarang. Sekarang jarang sangat dah. Banyak ibu-ibu kita yang bekerja. Yang jarang sangat dah. Yang ada macam tu sekarang. Jadi kalau air kanak-kanak lelaki ni, dia jadi najis mukhafafah ringan. Kemudian wal mutawassithah dan najis pertengahan sa'irun najasat, najis semua najis yang lain. Najis yang lain semuanya najis mutawassithah. Tahi cicak ke, tahi kambing ke, tahi lembu ke, tahi manusia ke, semuanya najis mutawassithah. Baik. Kemudian kita pergi kepada fasal yang ke-20, iaitu cara menyucikan najis. Faslun al-mughallabatu taqulu bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turab. Cara menyucikan najis mughallabah ialah disucikan dengan 7 kali basuhan selepas hilang zat dia. Kena kena buang dulu. Buang dulu zat dia. Tai-tai anjing, tai babi ke apa ke yang datang daripada kelumbui tadi yang kita bincang tadi tu. Ya, dan buang zat tu disucikan dengan 7 kali basuhan air. Ya, salah satunya dengan air tanah. Sama ada di awal atau di tengah atau di akhir atau mana-mana. Yang penting salah satu mesti air bercampur dengan air tanah. Ada sebab dia. Sebab benda ni datang dari Nabi SAW, Nabi sebut. Jadi dibuat kajian, ada sebab dia. Itu kita tuan-tuan boleh semak lah. Sekarang ada Google Zang kan. Dan hikmah kenapa Najib Mu'lazam Najib disuci dengan air tanah. Apa sebab dia? Ada sebab dia. Allahu a'lam. Kemudian wal mukhaffafatu taqulu bi rashil ma'i 'alayha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Najis mukhaffaf disucikan dengan dia rendis terletakkan air ke atas serta hilang zat dia. Nah, lepas kita lap tu dia ke air air kecil cucu lelaki kita tu yang sifatnya yang disebut tadi lah. Kita rendis sahaja, spray je cukup. Tak payah ambil air nak siram dengan air, tak payah. Spray saja sudah memadai. Renjis tu spray lah sekarang ni. Banyak spray sekarang ni. Sekarang kelelong tu ada spray rambut tu. Ha, beli. Tembai. Kuala cucu kecil lah. Ya kan? Sekarang ni nenek yang jaga cucu kat rumah lah. Anak kita bersandin, kita yang berpantang rumah kita. Kita jaga anak. Kita je dengan cucu sekali. Selama tempoh dia cuti-cuti 2 bulan kan? Memang duduk menantu kita happy masa nak balik. Bila nak balik rumah kita moncong muka. Dia nak balik KS happy. Ada apa-apa ni. Dua bulan sekarang cuti 3 bulan kan? Itu dia. Jadi tembai. Itu dia. Spray itu ada yang jual. Jadi untuk kita rejis. Jadi tak payah ambil air daripada negeri ini pun boleh juga. Spray itu lebih baik lah. Tak boleh check kerja dia. Wallahu'alam. Kemudian
والمتوسطه تنقسم على قسمين عينيه وحكميه. Najis mutawassithah pula terbahagi kepada dua bahagian, iaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Apa dia tuan? Apa yang dikatakan najis ainiyah dan hukmiyah? Al-ainiyah tu allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Najis aini ialah najis yang ada warna, bau dan rasa. Ada bau dia, ada warna dia, ada rasa dekat-kat baju dia. Tengok. Ada kalau tapi dah tentulah kalau dah bau busuk ada kalau takkan nak rasa pula kan. Dan tahulah memang ada lah najis dekat baju kita tu. Yeah. Jadi kaedah dia fala budda min izalati lawiha wa rihiha wa ta'biha. Maka mesti dihilangkan warnanya, baunya dan rasanya. Kena suci lah. Apa tu, apa nama ni, sabun pembasuh tu kan, top tu, ataupun beris ke apa ke, sapu kat tu, wangi hilang dah bau tak ada tu, kita siram dengan air. Itu dia. Lepas tu kaedah dia sekarang kan, apa tu dia menghilangkan kuman ni, apa, menghilangkan daki yang degil dan lain-lain tu. Jadi kita sapu tu wangi hilang dah tak ada, cuma siram sekali. Okay. Settle masalah. Kemudian yang kedua wal hukmi yaitu allati la launa wa la riha wa la ta'ma laha yakfika jaryul ma'i 'alayha. Ya, hadis hukmiyah ya, tak ada bau, tak ada rasa, tak ada warna. Tapi kita yakin sebab kita dah terkena, memang yakin. Tengok-tengok, ada pula cecak. Tadi terpegang, bila kita anggap kata, eh Allah ada tak cicak pula kat tempat kita, tapi tak ada apa-apa. Ya, jadi cukup sekadar membasuh anggota ataupun pakaian ataupun tempat yang kita semayang. Itu dia. Wallahu'alam. Itu dia cara menunjukkan jadi semua madrasah mukhafafah dan mutawassithah. Jadi insyaAllah bila kita datang pada 3 Januari 2021 kita akan sambung dengan pasal yang berikutnya, pasal 21 iaitu haid dan nifas.